Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 5 bagi tajuk Lukisan Perspektif 2 Titik. Sebelum kita mula membina lukisan perspektif 2 titik, kita baca dulu soalan dia. Okay, gambar rajah 14 menunjukkan pandangan atas hadapan bagi objek A. Lukis pandangan perspektif 2 titik bagi objek itu. Kedudukan titik stesen. Ini titik stesen. Sata gambar, garis ufuk dan garis bumi serta orientasi pandangan atas telah ditetapkan. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Okey, jadi saya dah maklumkan yang mana bila kita nak membina lukisan perspektif satu titik, ianya adalah lebih mirip kepada lukisan oblik. Bagi lukisan perspektif dua titik pula, okay, objek yang terhasil adalah mirip kepada lukisan isometri. Okay, di sini ada contoh. Dia dah bagi objek. Objek dalam bentuk isometri. So, kita boleh mula melukis lukisan perspektif dua titik. Okey, untuk langkah pertama, pelajar perlu sediakan set square. Set square 45 darjah dan set square 36 darjah. So, langkah pertama. Okey, langkah pertama kita kena cari titik lenyap. Okey, untuk mencari titik lenyap, kita pastikan kita membuat garisan selari dengan sisi ini dan sisi ini. Garisan selari yang kita buat tu mesti kena pada titik stesen. Okey, saya tunjukkan cara dia. Okey, langkah pertama kita lekatkan. Kita lekatkan garisan condong ini, garisan sisi ini dengan set square kita. Langkah kedua, kita ambil set square lagi satu and then kita tampungkan set square itu supaya dia dapat jadi pemandu untuk gerakkan pada kadar yang selari dengan garisan yang kita nak buat. Kita rapatkan bahagian ini, okey, supaya kita punya set square yang selari ini boleh digerakkan pada kadar selari. Okey, di sini saya dah gerakkan set square itu. Okey, yang mana dia selari dengan sisi yang kita nak buat ni dan kena pada titik stesen. Okey, pastikan dia kena pada titik stesen. Kemudian kita buat satu garisan dari titik stesen merentasi satah gambar. Okey, merentasi garisan sata gambar. Okey. Okey, seterusnya kita buat garisan selari dengan sisi ini pula. Kaedah yang sama, buat garisan selari yang selari dengan sisi ini and then kena pada titik stesen ini. Kita ambil set square yang kedua, kita tampungkan bahagian bawah dia.
Okey. Kemudian kita gerakkan set square tadi. Pastikan dia bersentuhan tepat dengan titik stesen. Kemudian kita bina satu garisan dari titik stesen merentasi satah gambar. Okey, selesai dekat sini. Okey, langkah seterusnya kita ambil set square lagi satu. Kita bina garisan selari. Sorry, garisan serenjang daripada titik persilangan dengan satah gambar tu tadi. Kita buat garisan serenjang sehingga sampai ke garisan ufuk. Okey, jadi kat sini titik lenyap yang kita dapat kena pasti adalah yang bersilang dengan garisan ufuk. Sini satu. Ini yang kedua. So, ada dua titik lenyap di sini. Ini titik lenyap satu. Ini titik lenyap dua. Okey, seterusnya. Okey, langkah seterusnya daripada pandangan atas, dia macam lukisan perspektif satu titik juga. Daripada pandangan atas, kita unjurkan ke titik stesen yang bersilang dengan satah gambar akan turun ke bawah. Sebelum ni kalau pandangan sebelum ini kalau lukisan perspektif satu titik, kita ada dua garisan untuk dia punya lebar. Okey. Tapi kalau lukisan perspektif satu dua titik, kita hanya jumpa satu je. Sebab titik ini sahaja yang bersilang atau yang menyentuh satah gambar. Okey, jadi daripada sini, garisan utama ini kita unjurkan pada pandangan hadapan untuk dapatkan ketinggian objek. So, daripada pandangan hadapan, saya unjurkan secara melintang. So, kat sini saya dapat satu ketinggian titik atas dan titik bawah. So, ketinggian garisan ini daripada pandangan yang kita pandangan hadapan yang kita unjur. Okey, titik ini saya akan sambungkan ke titik lenyap. Titik lenyap 1. Dan titik lenyap 2. 1. Okey. So kita dah dapat tinggi. So macam mana pula kita nak dapatkan kelebaran dia ni? Oh sorry, kelebaran. So kelebaran sini bergantung kepada pandangan atas ini. Okey. Jadi daripada hujung ini saya unjurkan ke titik stesen. So, persilangan dengan garisan satah gambar akan diturunkan ke bawah. Okey, jadi kita boleh lihat ada titik persilangan di sini dan di bawah ini. Titik persilangan yang kita jumpa ni akan disambungkan kepada titik lenyap yang setentang dengan dia. Okey, so saya ambil sini. So, saya dapat sambung ke titik lenyap 2. Okey, yang kiri. Manakala di sebelah kanan, dia punya lebar ini. Kita buat perkara yang sama.
sambung ke titik stesen. Dari persilangan ke satar gambar, kita unjurkan ke bawah. Okay, and then kita dapat persilangan sini, kita sambungkan ke titik lenyap satu yang bertentangan. So, apa yang kita unjur sebelah kanan, kita sambungkan ke titik lenyap sebelah kiri. Apa yang kita unjur sebelah kiri, kita sambungkan ke titik lenyap sebelah kanan. So, daripada sini, kita boleh dapat kotak yang kita nak. Kotak khayalan kita. Okey, ini kotak khayalan kita yang mana jawapan dia tidak boleh keluar daripada kotak ini. So, dah dapat bayangan dia. So, apa yang kita perlu buat sekarang? Kalau kita lihat pada pandangan hadapan, dia ada dua tingkat. Tingkat satu and then tingkat dua. So, daripada sini, kita boleh unjur. Dia ambil daripada pandangan sisi ini. So, ini titik tengah dia, garisan tengah. Garisan ini kita sambungkan ke titik stesen and then turun ke bawah. So, saya ambil sambung ke titik stesen dan persilangan dengan satar gambar, kita turunkan ke bawah. So, ada persilangan dekat sini. Okey, yang persilangan ni saya sambung ke titik lenyap arah sententang. Okey, so kita dah dapat pembahagi yang garisan menegak. Okey, macam mana lantai ini? Tingkat satu. So, kita tahu tingkat satu ini dari pandangan hadapan kita unjurkan ke garisan tengah mula-mula tadi. Okey, sebab dari hujung sini ke sini. So, ketinggian dia mesti ambil daripada garisan yang tengah yang bucu dia pergi ke menyentuh satah gambar. So, daripada sini kita pergi ke titik lenyap. Okey, jadi kat sini saya dah dapat bentuk L dia. Tangga, so saya gelapkan menggunakan garisan objek. Okey, kemudian kita unjurkan terus. So yang ini kita pergi ke titik. Okey, persilangan sini kita pergi ke titik stesen 2. Sini pun kita pergi titik stesen. Sorry, titik lenyap 2. Okey, kita darkenkan dulu guna garisan objek. 1 2 3. Okey, mana yang nampak kita selesaikan dulu. Okey, so yang ini kita unjurkan ke bawah. Pastikan dia selar bersilang di sini. So, yang ini, titik ini kita pergi titik lenyap. So, dia pergi titik lenyap. Okey. Jadi kita akan jumpa titik persilangan dekat sini ya. Okey, so selesai soalan yang pertama. Selamat mencuba. Okey, untuk contoh yang kedua. Okey, kalau kita perhatikan pada pandangan atas, dia berbentuk L. Okey. Bentuk L and then ini pandangan hadapan.
dan ini pandangan sisi. Okey, hari ini saya tunjukkan macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya sini saya nak lakarkan dulu macam mana bentuk lukisan perspektif yang kita akan dapat nanti. Okey. Kita boleh bayangkan daripada pandangan atas, hadapan dan sisi, bentuk dia hampir mirip kepada lukisan isometri. Okey, ini contoh. Contoh lakaran kita yang akan kita dapat tapi dalam bentuk isometri. Okey, apa yang beza dengan lukisan perspektif nanti, bahagian belakang ni, bahagian belakang, kanan dan kiri, dia akan menjadi lebih kecil. Okey, pertama sekali kita kena dapatkan titik lenyap kita. Jadi sisi kanan dan sisi kiri kita ni, kita kena unjurkan dari titik stesen merentasi ke satah gambar. Okay, so saya unjurkan menggunakan set square. Sisi kanan dan sisi kiri. Okey, so daripada persilangan satah gambar ini, kita unjurkan ke bawah secara serenjang. Daripada sini kita dapat titik lenyap kita. Ini titik lenyap satu. Sini titik lenyap dua. Okey. Saya tandakan titik lenyap dia. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Daripada pandangan atas, kita unjurkan ke titik stesen. Okey, bahagian yang bersilang dengan satah gambar ni, kita akan unjurkan ke bawah. Okey, secara serenjang. Kemudian daripada pandangan hadapan, kita unjurkan secara melintang. Okey, ini untuk kita dapatkan ketinggian. So, ketinggian bahagian sini, kita pergi ke titik lenyap. Kanan dan kiri. Titik lenyap satu dan titik lenyap dua. So, di sini kita boleh lihat, okay, bahagian sini adalah untuk kita unjurkan ketinggian tu. Okay, berbeza dengan sebelum ini, bahagian pelan. Soalan sebelum ini, bahagian pelan dia bergaris lurus sini. Sini kita ada extra garisan yang berbentuk L kat sini. Jadi apa yang perlu buat, kita pilih, saya pilih cara paling mudah sekali. Okey, kat sini saya akan bahagikan pandangan pelan ni kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang belorek ini adalah bahagian satu, yang tak belorek itu adalah bahagian dua. Jadi kita selesaikan bahagian satu dulu, bahagian yang belorek. So apa yang saya perlu buat dekat sini? Daripada pandangan atas, saya nak dapatkan kelebaran objek ni. Saya pergi ke titik stesen, dari persilangan satah gambar saya unjurkan ke bawah. Okey, kemudian dari sisi lagi satu, saya pergi titik stesen dan persilangan dia saya turunkan ke bawah. So apa yang saya dapat dekat sini adalah satu kotak
yang mana ketinggian dia. Okey, ini kotak bahagian A. Bahagian yang belurik ni. Okey, macam mana pula kotak dekat bahagian yang tak belurik ini? Okey. So ketinggian dia di sini, kita unjuk ketinggian dia, bawa ke titik lenyap. Okey, dari sini saya bawa ke sini. Ini garisan ni penting ni. Okey, garisan ni penting. Kat sinilah kita nak unjuk ketinggian dia. Okey, sebab garisan ni bertemu dekat satah gambar. So, seterusnya saya daripada titik persilangan tu, saya unjukkan ke titik lenyap. Satu. Okey, itu ketinggian dia. Okey, saya labelkan sini A, sini B. Okey, saya nak cari tapak bagi A dan B. Okey, pada pandangan atas dia, kedudukan dia di sini. Pada pandangan hadapan, titik A dia di sini. Okey, apa yang saya buat? Saya panjangkan sisi ni sehingga ke satah gambar sisi. Titik A dan titik B satah gambar. Kalau lukisan perspektif satu titik, saya suruh unjukkan ke bawah terus. Tapi untuk perspektif dua titik, kita ikut sisi ni. Satu titik dia ikut sisi sebelah kiri. Sebelum ni kalau awak ingat lah. Okey, so daripada sini saya panjangkan garisan ni sampai dapat sini. Titik B saya panjangkan garisan dapat sini. Okey. Titik A yang besar silang dengan satah gambar, saya unjukkan ke bawah. So daripada sini dia akan bertemu di sini. B dekat sini. Sini pergi sini. So ini garisan dari titik B turun ke bawah and then dia bertemu dekat sini. So daripada sini kita pergi titik lenyap. Okey, titik lenyap 1 dan satu lagi titik lenyap 2. Okey, jadi kita jumpa. Okey, titik B dia dari titik B pandangan atas turun ke titik stesen. So persilangan ni turunkan ke bawah. Okey, so kita dah dapat dah titik B dia sini. Okey, ini titik B. So macam mana pula titik A? Titik A guna kaedah yang sama, dari pandangan atas kita unjuk selari dengan sisi ini. So persilangan dengan satah gambar kita turunkan ke bawah. Pandangan titik A dari pandangan hadapan kita unjukkan ke sini. So dia ada titik persilangan dekat sini. So daripada sini kita akan pergi ke titik lenyap 2. Okey, ini dia garisan A. Kemudian dari pandangan pelan kita pergi ke titik stesen. Dari garisan persilangan satah gambar kita turunkan ke bawah. So kita dapat titik persilangan sini adalah titik A. Okey. Kalau pelajar faham, kita tengok titik B dia pergi ke titik A. So ini titik B tadi, dia akan jumpa dekat titik A ni. Okey, kita tengok. Okey, ini titik B, sorry. Okey, ini titik B
pergi ke titik lenyap, dia akan bersilang dekat titik A. Okey, so kita dah dapat lah bahagian bawah dia. Bahagian bawah dia sini. Ini satu. Sini dua. Okey, kemudian kita tengok pula macam mana bahagian, okey, bahagian atas A ni. Yang bentuk petak ni. Kita nak buat kotak ni dulu. Okey, so ini saya labelkan sebagai A1, ini B1. Okey. Ini A1. Sorry. Sini A and then atas dia A1. A1 kita guna kaedah yang sama. Kaedah yang sama daripada pandangan pelan, kita unjurkan ke selari dengan sisi ini, and then yang persilangan dengan satah garisan kita unjurkan ke bawah. Tapi kat sini A1 dia belak atas, tingkat 1 kita, so persilangan dia dekat sini. So daripada titik sini kita unjurkan ke titik lenyap. Okey, kita unjurkan ke titik lenyap. So daripada selepas kita unjurkan ke titik lenyap, garisan ini dari titik A pergi titik stesen and then dia bersilang dekat sini. So ini turun ke bawah, so kita dapat persilangannya di sini. Okey, jadi tinggi A1 ni dekat sini. Ini A1. B1, B1 kita tengok garisan B silang satah garisan turun bawah and then dia bersilang dekat sini. Okey, jadi kita unjurkan B1 pergi setitik lenyap. Okey, so ini B1 pergi titik lenyap, kemudian dia bersilang daripada pandangan atas pergi titik stesen turun ke bawah, so dia akan bersilang dekat sini. Okey, dia bersilang kat sini. Jadi saya ambil titik persilangan ni. Dia akan dapat tepat sini. Ini kita teruskan. Ini kita teruskan. Kita dah boleh dapat kotak lah kat sini. Okey. So kalau awak faham, pelajar faham, kalau kita tengok satah gambar dia sini, garisan satah gambar dia, sorry, satah gambar punya garisan, dia ada jarak, jarak antara satah gambar dengan titik B, dan jarak lebih besar dengan titik A. So ini kita anggap satah gambar pada tiga dimensi dia. Ini jarak antara satah gambar dengan titik B, ini jarak dengan titik A. Okey, manakala garisan bucu ini dia tak ada jarak bersilang, so ini titik persilangan dia. Okey, kemudian kita boleh teruskan pada bahagian sisi ni dulu. Sebahagian sisi ni bawah ni, so bentuk dia macam ni. So kita selesaikanlah cara mudah. Kita ambil sini. Kemudian dipergikan ke sini. Okey, kemudian
Okay, so dah dapat sini, kita tengok yang ini dia pergi ke atas. Atas ni kita nak ending dia kat mana. Kita dapat garisan ini, tapi kita tak nampak ending dia kat mana. Okay, ha, titik ini. Ini saya labelkan dengan titik D. Contoh dia. Ha, ini titik D. So macam mana titik D dia? Daripada pandangan atas, kita unjurkan ke bawah ke titik stesen. So dari titik stesen kita unjurkan ke bawah. So nampak dia bersilang di sini. Okay, dia bersilang dekat sini. Okay, so kemudian garisan ketinggian ni kita boleh unjurkan terus sampai ke atas. Okay, okay, ini kita pergi ke bucu sini. So yang ini kita pergi ke sini. Okay, daripada pandangan atas D sambung ke sini, puncak ini kita sambungkan terus. Okay, dari sini pergi ke sini. Now kita dapat soalan jawapan lukisan perspektif dua titik. Okay, selamat mencuba. Okey, untuk tugasan yang ketiga. Untuk tugasan ketiga, diberi pandangan pelan. Okey, pandangan pelan kalau diperhatikan dekat sini, dia tidak menyentuh tidak menyentuh satah gambar. Okey. Ini pandangan sisi, ini pandangan hadapan. Okey, dia tak menyentuh satah gambar, tak ada masalah. Okey. So pelajar lakarkan objek bentuk isometri. Okay, so dia naik macam tu. Okay, jadi kita boleh mula melukis lukisan perspektif dua titik. Okay, cara dia, kaedah dia. So kita imagine ini sebiji kotak, kotak khayalan kita. Kita sambung ke titik stesen. Kemudian, oh, kita kena cari garisan. Kita kena cari titik lenyap kita. So, titik lenyap kita pastikan garisan daripada unjuran titik stesen ini selari dengan sisi ini. Okay. Untuk titik lenyap kedua, mesti selari dengan sisi ini. Okay. So, kita ambil ni. Guna set square, unjurkan secara selari, kita dapat sini. So dari persilangan satah gambar tu tadi, kita unjurkan ke bawah untuk dapatkan titik lenyap. Okey, jadi titik lenyap kita yang bersilang dengan garis ufuk. Okey, ini titik lenyap 2.
ini titik lenyap satu. Okey, kemudian daripada pandangan atas kita uncurkan ke bawah. Okey, daripada pandangan pelan, pandangan atas kita uncurkan ke bawah. So di sini ini garisan ni adalah garisan unjuran ketinggian kita. Apa-apa yang kita nak dapat ketinggian mesti berdasarkan kepada garisan ini hijau ni. Okey. Jadi daripada situ, daripada pandangan hadapan atau pandangan sisi, kita boleh unjur untuk dapatkan titik persilangan ketinggian. Okey, daripada bawah pun kita unjur. So daripada sini ketinggian dia kita sambung ke titik lenyap 2 dan titik lenyap 1. Okey. Kemudian kita try dapatkan kelebaran ini. Kita cuba dapatkan kelebaran sebelah kiri, pergi ke titik stesen. Okey, dari serta gambar kita unjurkan ke bawah. Okey, dari titik persilangan ni kita pergi ke titik lenyap 2. Dari pandangan atas kita unjur ke titik stesen. Dari sini kita unjurkan ke bawah. So persilangan ni kita pergi ke titik lenyap 2. So kita dapat kotak dia dekat sini. Okey, kemudian kita pergi satu-satu. So saya nak lukis ini dulu. Tingkat yang pertama dulu. So kat sini kita tengok dia punya ketinggian ni base kepada sini. Okey, so daripada sini kita dapat ketinggian dia. Saya unjurkan. Secara melintang. Okey, saya unjurkan ke garisan tengah ni. Ini pergi ke titik lenyap. Okey. Kemudian daripada pandangan atas kita pergi titik stesen. Dari persilangan serta gambar saya unjurkan ke bawah. Jadi dari sini kita dapat dia punya pandangan. Perspektif dia, bentuk dia macam ni. Okey. Seterusnya saya lukis yang ini. Pada pandangan hadapan atau pandangan sisi, pandangan hadapan bentuk dia sini, bentuk hari sisi dia dekat sini. So dia punya panjang dia saya ambil daripada pandangan pelan. So apa yang saya buat, panjang dia dari sini saya unjurkan titik lenyap, sorry, ke titik stesen. Jadi yang bersilang ni saya unjurkan ke bawah. Okey. Kemudian dari segi ketinggian dia saya ambil, saya pergi ke titik lenyap. So di sini saya dah dapat ini satu. Satu lagi permukaan dia. Okey. Jadi saya boleh teruskan yang ini. Pergi titik lenyap, persilangan ni pergi ke titik lenyap lagi satu. Saya dapat satu lagi bentuk. Okey. Dia dapat macam ni. Okey, seterusnya. Okey, pada pandangan hadapan permukaan ini.
Okey, permukaan ini pandangan sisi. So pandangan pelan dia dari hujung ni pergi ke hujung ni. Maksud dia hujung sini, dia pergi hujung sini. Tapi ketinggian kita ambil daripada pandangan sisi. Saya unjukkan ketinggian dia ke garisan ini. Okay, saya highlightkan eh. Takut kita tak nampak. Ini garisan dia. So semua kita unjukkan kat sini. So apa yang saya dapat? Okey, lepas saya unjuk kat sini, saya pergi ke titik lenyap. So dari sini kita pergi ke titik lenyap sini. Okey, jadi kat sini saya dapat satu garisan ketinggian dia. Okey, di sini. Okey. Kemudian titik ni pun saya pergi ke titik lenyap sebelah titik lenyap satu. So tu garisan dia. Jadi saya panjangkan titik ni, saya panjangkan ke atas. Ini saya bawa ke sini. So kita dapat ketinggian dia lagi satu permukaan. Okay. Okay, permukaan ni kita dah dapat. Sekarang saya nak buat yang sisi ni. Yang sisi ni dia ada satu, dia condong garisan dia, and then dia ada tinggi kat sini. Kita ambil tinggi akhir lah, senang. Tinggi kat belakang ni. So tinggi kat belakang ni, kalau tengok perhatikan dekat sini. So apa yang ada kat sini, pandangan hadapan ni, saya unjuk. Saya unjuk dari pandangan hadapan pergi dekat sini. So daripada sini persilangan dia, saya unjukkan ke titik lenyap dua. Jadi kat sini saya dah dapat bahagian belakang dia. Okey. Okey, so daripada sini kalau tengok dia unjuk ke sini, titik ini pada pandangan pelan dia dari sini. Okey. So di sini garisan unjuran kita dah ada yang ini. Kita teruskan dari pandangan pelan pergi ke titik stesen, persilangan dia turunkan ke bawah. Okey, so kita dah dapat daripada sini pergi kat sini, persilangan dia dari sini pergi kat sini. Okey, seterusnya. Seterusnya daripada pandangan pelan dia ada unjuran ke atas ni. Okey. Pada lukisan 3D dia ada unjuran sini. Okey, pada pandangan sisi dia ke sini. Okey, apa kita perlu buat? Dia unjurkan ke kiri, maksud dia dari sini kita kena unjurkan titik lenyap dulu lah. So daripada sini saya unjurkan ke titik lenyap dulu. Okey, so saya dah dapat garisan unjuran ini. Tapi kita nak dapat point akhir dia kat mana. So daripada pandangan pelan kita unjurkan ke titik stesen. So garisan persilangan ini kita unjurkan ke bawah. So kita dah dapat dah satu lagi garisan di sini. Okey, seterusnya. Okey, saya nak buat apa? Saya nak unjuk yang tinggi ini, segitiga ini.
Okey, segitiga ni pada pandangan hadapan sisi di sini, pada pandangan hadapan di sini. Okey, saya unjuk pandangan hadapan. Sorry. Bawa ke sini. Kemudian daripada sini pergi ke sini. Sebelum tu kita tengok garisan ini, dia pergi ke titik lenyap ini. Dan garisan ini, bucu ini pergi titik lenyap satu. So kita dah ada persilangan dia dekat sini. Okay, and then kita pergi ke ketinggian yang ini. Ketinggian segitiga, tengok balik, ini titik dia, and then dia pergi ke titik lenyap dua. Jadi di sini, daripada sini, sorry, daripada belakang ini, saya bawa ke titik lenyap. Okay, so jadi ketinggian dia dari bawah ini pergi naik atas. Okay, so daripada sini bawa ke segitiga. Okay, so seterusnya, seterusnya seterusnya okey, kita boleh imagine, kita boleh imagine yang garisan ni sampai ke ujung macam ni. Okey, sampai ke ujung ni maksud dia, dia ada pada pandangan pelan, dia ada dari sini. Dia bahagian ini. Saya boleh imagine yang ini pergi ke titik, pergi ke titik lenyap belakang. Yang ini kita boleh naik atas. Okey, pun boleh. Tapi kita boleh guna cara lain juga. Macam mana yang kita gunakan untuk dapatkan titik puncak hari tu. Okay, so saya ambil contoh. Okay, ini satu titik, dua titik, tiga titik. Okay, sebenarnya kaedah ni macam-macam tempat, kat mana-mana pun boleh guna. Ini titik keempat. Okay, ini satu, ini dua, sini tiga, sini empat. Okey, so nak dapatkan titik satu, dari titik satu saya, sorry, dari titik satu saya unjukkan selari dengan sisi yang ke atas tu. Okey, saya unjukkan sini. Boleh, ataupun saya unjukkan kat sini pun boleh. As long dia punya garisan ini selari dengan sini ataupun sini. Okey, nampak mudah, saya unjukkan sini lah. Saya unjukkan ke sini untuk titik satu. So pandangan hadapan, pandangan sisi kita, titik satu ini berada di sini. Okey, jadi daripada sini kita unjukkan ke bawah, titik satu ini pergi dekat sini. So kita dapat persilangannya di sini. So dari sini kita pergi ke titik lenyap lah. Kalau kita unjur ke titik lenyap ni memang tak dapat apa pun. Kita unjur ke titik lenyap kanan.
Saya pakai warna apa? Warna hijau. Okey. Dari sini pergi unjurkan ke titik lenyap kanan. Okey, and then titik satu daripada pandangan pelan pergi titik stesen. Yang bersilang ini kita turunkan ke bawah. So kita perhatikan dia punya titik persilangan, ini pergi titik lenyap, ini pergi dari pandangan pelan. So dia bersilang dekat sini, nampak? Ha, so bila bersilang dekat situ, kita terus lukiskan di sini. Boleh? Okay, kemudian titik 2. Titik 2 pun kita guna kaedah sama. Okey, kali ini titik 2 ni saya nak unjur dekat sini. Sebelah kanan. Okey, saya unjur sebelah kanan. Pastikan unjuran saya ni selari dengan sisi ni ataupun sisi ini. Selari dan bersilang pada garisan serta gambar. So bila dia bersilang dengan serta gambar, daripada sini saya unjurkan ke bawah. Pada pandangan hadapan, titik 2 berada di atas ni, 2. So dari sini saya unjurkan secara melintang, dia akan bertemu di sini. So titik pertemuan ini kita bawa ke titik lenyap 1. Okey, langkah seterusnya daripada pandangan pelan, kita pergi ke titik 2 ni, kita pergi ke titik stesen. So daripada sini dia turun ke bawah. So perhatikan semula, ini unjuran kita 1 2 3 4 5. So dia bersilang di sini. So kita tanda titik persilangan tu di sini. So di sini kita sambungkan terus dengan sisi ini. Okey, kemudian titik 4 ni rasanya bahagian bucu atas ni lah. Dapat 1, sini 1. Okey, kemudian titik 3. Titik 3 pun kita buat kaedah yang sama. Okey, titik 3 panjangkan sisi dia. And then turunkan ke bawah. Pada pandangan pelan, titik 3 berada di sini. So daripada sini kita pergi ke titik lenyap 1. Okey. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Mana lagi satu? Okey, dari titik 3 pergi ke titik stesen. Dari titik stesen turunkan ke bawah. So kita perhatikan dia punya persilangan dia. Ini turun ke bawah, ini pergi ke titik lenyap. So kita dapat kat sini kedudukan dia. Kita gelakkan guna garisan objek, sambung ke sini. Okey, jadi daripada sini pergi ke titik 4. So kita dah dapat objek dia. Ini dia.
lukisan kita. Kita darkenkan garisan objek. Okey, siap. Selamat mencuba.